Salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat beberapa aspek tentang kaedah sains politik. Kaedah ini penting sebab tanpa kaedah kita tak boleh belajar sesuatu atau memahami satu-satu secara lebih terperinci. Dalam bahagian ini kita akan lihat tumpuan pengajian sains politik. Setakat ini kita telah lihat latar belakangnya, perkembangannya, bagaimana dia maju sebagai satu bidang pengajian yang tertentu. Sekarang kita akan lihat tumpuan pengajian sains politik. Pada amnya, ada beberapa tumpuan pengajian sains politik. Macam bidang-bidang lain juga, kita lebih khusus dari segi tumpuan kita. Pertama adalah pemikiran politik ataupun mengkaji idea. Semua ilmu yang wujud, dia mesti mendasarkan satu-satu idea. Jadi, pengajian politik, dia mula sebagai pengajian politik dan memang dia dari awal lagi telah membincang beberapa persoalan yang menjadi asas kepada kehidupan manusia. Dan salah satunya adalah macam konsep macam mana wujudkan masyarakat yang sempurna, hidup selesa dan sebagainya. Dan mengkaji idea ini kait rapat dengan pengkajian falsafah politik dan pengkajian ideologi. Malah banyak amalan-amalan yang kita saksikan pada hari ini, corak pemerintahan demokrasi liberal, corak pemerintahan raja perlembagaan dan sebagainya, semuanya adalah asal-usulnya dari idea-idea yang dimajukan oleh pemikir-pemikir tertentu. Kedua adalah mengkaji tingkah laku. Mengkaji tingkah laku bukanlah satu-satu yang baru wujud, tapi memang dari awal lagi pemikir-pemikir telah pun mengkaji, tapi behaviorism ataupun pengkajian tingkah laku lebih jelas wujud dalam tahun-tahun 60-an, 50-an, 60-an, ya. Dan dalam tahun-tahun ini pengkaji-pengkaji mula melihat tingkah laku sebagai satu aspek yang perlu dikaji dan memang penyertaan dikaji, terutamanya macam mana orang perseorangan maupun kumpulan membuat tuntutan dan bagaimana mereka merealisasikan tuntutan mereka agar menjadi satu-satu dasar oleh kerajaan itu. Kajian tingkah laku juga perhatikan kepimpinan. Tiap-tiap pemimpin ada dia punya gayanya, ada dia punya kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya. Ini juga dikaji. Tumpuan yang ketiga adalah tumpuan tentang structure dan fungsi politik. Bila kita kata structure, ini menandakan bahawa ada satu-satu bentuk ataupun satu-satu institusi yang menguruskan satu-satu kegiatan pemerintahan ataupun ataupun kegiatan proses politik ini. Dan struktur dan fungsi politik ini ditinjau dari segi institusi politik. Memang ada banyak institusi, tapi institusi yang terkenal adalah institusi pemerintahan, parti politik dan sebagainya juga dianggap sebagai institusi. Seterusnya, yang keempat adalah mengkaji peristiwa. Memang kalau kita lihat di merata tempat sekitar kita, ada banyak perubahan-perubahan berlaku. Dari segi selera pengundi, itu pun sudah berubah. Di banyak negara kita dapati kaum muda yang begitu banyak sekali menentukan corak perubahan yang mereka ingini itu. Dan perubahan-perubahan politik ini memang dari segi corak pemerintahan, ada negara yang dulu diperintah oleh diktator, berlaku revolusi dan sekarang pula misalnya Iraq, contoh yang jelas sekali, Libya dan juga Mesir. Ini adalah negara-negara di mana perubahan politik mengakibatkan penukaran corak pemerintahan. Dan juga ini dianggap sebagai proses pemodernan, modernization, ya, proses pemodernan sistem politik. Seterusnya, satu lagi tumpuan pengkaji sains politik adalah mengkaji dokumen-dokumen politik. Terdapat banyak dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen ini memang ada kesan terhadap corak hidup manusia dan proses politik satu-satu negara maupun hubungan di antara satu negara dengan negara yang lain.
Baru-baru ini kita telah saksikan perjanjian di perjanjian keamanan yang berlaku di Filipina. Hasilnya satu dokumen dan negeri Filipina dan juga kawasan selatan kawasan selatan yang dulu memberontak terhadap kerajaan Filipina sekarang akan masing-masing uruskan corak pemerintahan yang berlainan, ya. Dan ini adalah asasnya, ini adalah satu perjanjian yang dimenterikan di antara yang lawan dengan yang memerintah itu. Dan satu lagi adalah undang-undang. Tiap-tiap kali kita ada undang-undang, mesti dia datang kesan yang lain, ya, kesan yang sampingan atau kesan yang terus secara terus kepada corak hidup kita. Macam kita boleh lihat, misalnya kita boleh lihat tentang penggunaan ganja dan dada dan opium, ya, dalam zaman-zaman dahulu itu disahkan, itu dihalalkan oleh kerajaan, terutamanya kerajaan British, ya, dalam tahun-tahun 1910-12 itu, ya, itu dihalalkan. Jadi sesiapa nak pakai, nak guna pakai ganja dan sebagainya itu dibenarkan, ya, kerajaan sendiri keluarkan lesen. Tapi hari ini itu adalah satu-satu yang diharamkan akibat daripada beberapa akta yang mengharamkan penggunaan dada and so on, ya. Jadi ada juga banyak undang-undang, banyak perjanjian dan sebagainya ini memang datang memang datangkan kesan-kesan tertentu kepada negara. Malah kita sendiri pula, Malaysia sendiri telah hilang dua pulau yang kecil ke Singapura kerana kita tak ada dokumen. Manakala Singapura ada dokumen yang buktikan dia sentiasa mengguna pakai kawasan itu. Jadi bila dia guna pakai kawasan itu, itu menjadi hak milik dia. Tapi kita juga jaya, ya, dalam hal Pulau Sepidan misalnya, kerana kita boleh tunjuk bukti, negara Malaysia boleh tunjuk bukti, jadi kita memang diiktiraf sebagai orang yang hak milik pulau berkenaan. Jadi perjanjian, perlembagaan, undang-undang ini memang dikaji oleh ahli sains politik. Satu lagi aspek yang kita kaji itu adalah sistem politik. Macam saya terangkan semalam, gambar orang yang mula-mula sekali telah membuat satu tafsiran tentang sistem politik adalah David Easton. Dan David Easton melihat dan pengkaji-pengkaji seterusnya telah melihat proses politik, peranan aktor-aktor politik seperti orang yang buat tuntutan, kumpulan pendesak dan sebagainya, dan juga pihak pemerintah yang uruskan tuntutan itu supaya seolah macam satu kilang lah, ya, tuntutan disalur kepada pemerintah, pemerintah pula memproses tuntutan ini dan kemudian menjadi dasar awam. Dan dasar awam pula ada kesannya, mungkin ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju. Jadi sama ada dia setuju atau tak setuju, ini akan mendatangkan kesan kepada sistem politik seterusnya, ya. Itu dikaji dalam kajian sistem politik ini. Sekarang kita akan lihat beberapa pendekatan atau kaedah yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji sains politik, terutamanya oleh anda semua dan saya juga. Bila kita nak mengkaji satu-satu peristiwa, tadi saya telah senaraikan beberapa isu yang diselidik. Jadi untuk selidik isu-isu itu, kita perlulah menggunakan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang tertentu yang biasa digunakan dalam kajian sains politik. Macam saya kata beberapa kali, ya, pengkajian politik memang tertumpu kepada apakah prinsip-prinsip yang mempengaruhi corak pemerintahan, bagaimanakah pemerintahan diuruskan berdasarkan beberapa prinsip. Kita juga telah lihat nilai-nilai yang penting yang sentiasa dicari-cari. Nilai-nilai itulah yang mengakibatkan pelbagai konflik dan ketidaksetujuan di kalangan orang yang dapat satu-satu kemudahan dan tidak dapat satu-satu nilai. Dan juga kita telah lihat semua proses politik memang bertujuan menyusun masyarakat, sama ada dari segi proses politiknya ataupun satu-satu dasar dan sebagainya. Dan memang dalam kajian politik kita tertumpu kepada aktiviti politik. Dan macam saya terangkan dalam kuliah yang lebih awal ni, adalah ia melibatkan kuasa dan kuasa yang sah ataupun authority. Kita boleh bagi corak pengkajian politik kepada dua peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat tradisional, dan kita telah lihat dalam kuliah yang
lain tentang pelbagai tahap yang dilalui oleh sains politik semasa perkembangannya, dari universalism, kemudian dia pergi ke tahap legalism, realism, fasa perantaraan, kemudian politik perbandingan alas baru, kemudian kemudian tingkah laku ataupun behavioralism, kemudian pasca behavioralism. Inilah tahap-tahap yang dilalui, dan tiap-tiap tahap pendekatan ataupun cara penyelidikan dilakukan, ya. Jadi kita lihat mula-mula sekali pengkajian politik secara tradisional. Dalam pengkajian politik secara tradisional, macam saya kata tadi, tumpuannya adalah kepada ideal-ideal ataupun satu-satu yang lebih, yang dianggap sebagai sempurna, yang dianggap sebagai tinggi nilainya. Dan yang dianggap sebagai sempurna, yang dianggap sebagai tinggi nilainya, itu dianggap sebagai satu sasaran yang perlu dicapai oleh masyarakat dan pemerintah, ataupun orang yang uruskan masyarakat itu juga menuju kepada apa yang dianggap sebagai sasaran ini, ya. Dan memang dari awal, memang pengkaji-pengkaji awal, mereka mempunyai pendekatan yang tertentu dari segi mengatakan satu darjat dan lihat masyarakat sama ada mereka capai darjat itu atau tidak. Dalam pengkajian politik tradisional juga kita telah lihat satu lagi perkara yang dibangkitkan adalah dari segi hubungan antara individu dengan negara. Sama ada individu, pentingan dia penting atau pentingan hidup bersama itu lebih penting. Jadi hubungan di antara individu dengan pemerintah, individu dengan masyarakat memang menjadi tumpuan pengkaji politik. Dan macam saya kata lebih awal, semuanya bercorak normatif ataupun bercorak idealistik, ya. Kita ambil beberapa tokoh yang menggunakan dan kaedah yang mereka menggunakan. Kita ambil Plato dulu. Plato memang memajukan prinsip keadilan dan pendidikan. Beliau berpendapat sebab kita menjadi anggota satu-satu negara adalah kerana kita hendak masyarakat yang adil, ideal, ya, masyarakat yang adil yang akan menjunjung prinsip keadilan itu. Dan beliau juga berpendapat pemimpin boleh dididik dan rakyat, semua rakyat boleh dididik untuk masing-masing mainkan peranannya dalam satu masyarakat. Itu sebab Plato banyak menekankan tentang konsep keadilan. Dialah orang ataupun pemimpin ataupun tokoh yang mula-mula sekali cadangkan pelajaran civic di semua sekolah. Dialah yang cadangkan tadika bagi semua anak-anak. Dialah yang cadangkan akademi untuk pelakon, akademi untuk angkatan tentera, bakal angkatan tentera, ya. Dialah yang mencadangkan akademi untuk melatih bakal pemimpin negara dan sebagainya. Nah, anak murid dia Aristotle pula, beliau juga ikut jejak kaki tok guru dia Plato, dan beliau juga membincang isu-isu tentang negara yang ideal. Dia telah membuat perbandingan di antara lebih kurang 155 negeri di Greece, ya, di Greece, dan berdasarkan perhatian dia, dia telah kata, okey, ini sifat-sifat yang baik, ini sifat-sifat yang kurang baik. Dan satu lagi pemikir dalam zaman abad ke-14 lebih kurang adalah Machiavelli, orang Itali, ya. Dia pula memberi tumpuan kepada kekuasaan pemerintahan oleh raja. Beliau berpendapat raja yang nak uruskan pemerintahan mestilah tegas, mestilah mempunyai beberapa kuasa yang tidak boleh dipersoalkan oleh orang perseorangan. Masih dalam pengkajian tradisional, kita lihat dua tokoh, Hobbes, orang British, Thomas Hobbes, orang British, dan Rousseau, walaupun lahir di Switzerland tapi banyak tinggal di Perancis, ya. Hobbes dan Rousseau, mereka memajukan dia orang punya idea ataupun pemikiran dia semasa sistem raja begitu
begitu kuat, begitu berpengaruh di Eropa. Mereka membangkitkan soalan ini. Siapa yang beri hak kepada pemerintah untuk memerintah? Siapa yang beri hak untuk raja memerintah? Persoalan ini kemudian dibincang dengan panjang lebar oleh Hobbes dan Rousseau. Hobbes carangkan raja itu boleh tidak boleh berkuasa mutlak, patutlah berkuasa perlembagaan, berdasarkan perlembagaan, dan Rousseau pula mengesyorkan corak pemerintahan demokrasi langsung. Ya. Apa yang kita lihat dalam dua-dua pemikir ini, mereka mengesyorkan satu corak hidup yang ideal. Rousseau berdasarkan demokrasi langsung atau republik, ya, seperti yang kita ertikan pada hari ini, dan Hobbes pula mencorkan sistem raja mutlak, raja berperlembagaan berbanding dengan corak pemerintahan yang sedia ada pada ketika itu, raja mutlak. Ya. Dan sedikit cerita tentang Hobbes pula. Hobbes merupakan penyokong sistem raja. Tapi dia nampak sistem raja mutlak di England telah mengakibatkan, telah mencetuskan perang saudara di antara golongan yang hendak raja serahkan banyak, lebih banyak kuasa kepada rakyat. Ya, kebetulannya bukan rakyat sebenarnya, tapi tuan tanah. Tiap-tiap kali raja nak cukai, tuan tanah kata, raja mesti dapat izin daripada orang yang kena cukai. Jadi akibat persaingan ini, Hobbes pun telah perhatikan keadaan di England yang tercetus perang saudara di antara raja dengan parlimen, dan hasil daripada perhatian dia, beliau telah syorkan sistem raja perlembagaan. Dan memang di Malaysia sendiri, sistem raja perlembagaan ini, kita utang budi kepada Hobbes yang mengesyorkan sistem raja perlembagaan itu. Ya, Marx dan Engels merupakan dua pengkaji yang mula dengan fahaman sosialis. Fahaman sosialis itu memiliki semua kemudahan perkhidmatan sama rata kepada semua lapisan masyarakat. Ya, terutamanya Marx dan Engels perhatikan revolusi industri di Eropah pada ketika itu, pada abad ke-18. Memang ramai orang telah pindah dari kawasan desa, dan mereka pindah ke kawasan desa itu pun kerana ada berlaku revolusi, revolusi pertanian. Di revolusi pertanian mengakibatkan banyak jentera-jentera digunakan. Jadi oleh kerana banyak jentera-jentera digunakan, ramai orang tidak perlu untuk bekerja di ladang-ladang. Dan orang-orang yang menjadi pekerja di ladang-ladang kehilangan kerja, pekerjaan mereka. Jadi kebetulan pula pada ketika itu juga berlaku revolusi industri, di mana banyak kilang-kilang dibuka, banyak bandar-bandar baru yang dibuka. Jadi petani pekerja yang dulu menjadi petani sekarang pindah ke kawasan desa. Ini berlaku dalam abad ke-18. Ya. Dan apabila mereka pindah ke kawasan bandar, mereka tinggal di kawasan setinggan. Kehidupan mereka begitu susah sekali. Dan mereka kerja, susah payah kerja, tapi upah dan gaji yang diberikan adalah begitu rendah sekali. Dan begitu susah golongan pekerja. Dan akibat daripada keadaan yang merana yang dialami oleh golongan-golongan pekerja, kita dapati beberapa pemikir telah majukan idea sosialisme. Dan Marx, Karl Marx dan Engels, Karl Marx dari negeri Jerman, Engels dari England, kedua-dua ini telah kebetulannya Marx lah yang lebih banyak mengemukakan idea tentang masyarakat setara, ya, masyarakat tanpa kelas. Dan dia punya syor adalah untuk menghapuskan sistem yang menindas itu, sistem kapitalis yang menindas ini, dan memperkenalkan satu sistem sosialisme yang tak ada kelas. Jadi tiap-tiap rakyat, semua rakyat akan nikmati kemudahan yang sama. Memang ini tidak disetujui pada masa itu, tapi dalam tahun 1910 ini telah menjadi kenyataan, terutamanya apabila berlaku revolusi di negeri Rusia dan seterusnya revolusi di negeri China pada tahun 49. Memang masyarakat tanpa kelas telah diwujudkan di dua-dua negeri yang saya maksudkan.
Seterusnya banyak negeri-negeri di Eropa Timur juga telah terpengaruh dengan ideologi Marxism-Komunism. Dan kalau kita perhatikan semua pengkaji-pengkaji, pemikir-pemikir yang saya kata tadi yang gunakan pendekatan tradisional, mereka punya sumbangan adalah dari segi memajukan prinsip sejagat kepada masyarakat, iaitu masyarakat sama rata, corak pemerintahan yang akan dipertanggungjawabkan, rakyat yang berselesa hidup dan sebagainya.